Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah. Salamat. Kena enak guys. Ini ngelilek hatiku buat si pemirsa. Gimana yang pinggir jalan? Loh, gue dikit-dikit guys. Nusak menembani. Iki wes kenyah watos. Mas wes waya enak-enak ae pokoke. Enak-enak ae. Iki dilungkas ya wes. Lho, iki wes pas dadi dilungkas to ae. Lor jagung dadi nggone lek ngadi karo nggone Mbah Kliwon toekan nggone. Lek ngadi. Ini adalah Mbak mengambil ya. Mengambil pemirsa ya to. Lho, gede-gede to guys, piye? Pantul perang. Lucut. Pas bagus anak nyoro-nyoro jenenge celeng. Untung celeng. Celeng sanggi. Aduh. Kita kirsi pemirsa iki dikelompokne ning kene sik. Duh, pas pemirsa lho. Wis pas-pas ngene lek ngadi. Iya wis dilungkas to wae usan. Pemirsa lu. Gedhi yo to. Ayo. Ngerampok gue nih sama gue. Ini ngerampok 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 ngerampok. Pas-pas nampaknya mak iki enak-enak tenan guys, iki nggone lek ngati bener-bener apa ya? Pas. Pas nek nggone sapa Mbak Kliwon mung kadang jek enak sing nom. Nah iki ogak lho. Pas. Wedi iki. Lah sem jagung ngene iki ngantek mentret keturutan. Nek ngene. Nanang rasa sambas. Rasa sambas. Jagung ini ben wong nawani. Setiap orang tuh nawari. Iki nggone Mbak Yun urung tak rampok. Urung tak rampok. So ana jadwal iki. Ndho. Tapi pi. Kok ngene iki bakul jagung apa ayu pemirsa? Maksudnya sing ning sayuran ngono kae lho, kok jagung manis apa prei? Prei ditandur dhewe. Buntel ra nek wong apik. Soale nek ngene iki apa? Wis go njaluk ngene tanggane kae. Yenu. Pas ora nu. Pas apa? Beduk. Beduk. Kacang karo Wisnu guys. Oh, masa apa Mbak Mang? Masak tahu.
Siapa Ica? Ica. Taiki. Lu cek nutut ya mbak. Lu alah. Wong kene duwe ilmu panuragan lengkap gunung bereng kok. Tumonen wis lu guys. Wis nang ndi tumon. Yen lan apa? Nyapa? Oh nganu mo, doh nganu saat dalam tuh kuenya nanti Mbak Yun sholatnya jadi gak fokus guys. Aku kan ngerti saat di lelon tuh song kayu. Aku tunggu yuk, guyon mau nih pemirsa. Benina war guyon biasa. Wah lagi lo hemat tur matur tenan pemirsa lo. Wah lagi didol yang sarangan si tok 10.000 guys. Ya, berarti 10.000 kan tapi lo kena 10.000 rong pelau telung puluh patang puluh seket swidak pitung puluh wolong puluh sangang puluh satu sepuluh satu rong puluh satu telung puluh bayang no bondon jupu ini tonggok-tonggok dol yang sarangan. Masuk tak boleh. Lanjut nanti masak ya guys ya, kita mau masak dulu. Oke guys, lanjut ini kita mau nyayur bayam ya, sama bumbunya seperti biasa, garam, bawang, menil, gula sama kunci jeruk. Aku bagian Las. Las. Iki dhewe nek ngirisi api. Waduh ya kok gak ana lono orang. Bayi men juga ya jokah-jokah pemirsa soalnya kudu langsung tak tak jupuk sak menetak jupuk ada kan ada biru ada biru jupuk ungu dan cak 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 pat nagai lagi lompet-lompet pemirsa tak gura ya eh pokok mergai kudu sat 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 aku mengamati si berita kulino kerjanya ya oyaan pemirsa di sini soalnya lemoti nih gak digerai kecil ya yang kok lemot terus mergai ini leha-leha gak ndang sat 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 sat. Lah kok nganu apa sini kok kok malah ya blundur apa sini dan gede dulu dan lulus dan ngekos aja melok ning kono kok di apa kasariai dan bu openi kok piye bu sampai nurusi kok piye aku ya makasih loh bu sampai perhatian tapi nah, kalau komen jangan gitu ya bu ya empani dikasari seakan-akan koyok ngomong ini jahat ya. Mungkin ya tapi aku memaklumi bu mungkin sampean mau kuto moga koyok wong desa mungkin ya sampean tahu desa pendidikan desa di era 80-90 oh ngajar anak itu bukan dari mulut bu pentung layap aduh sore rambale pentungi bedakiwi pecuti itu era 80-90 dan saya masih merasakan itu. Orang bandel pasti majunya kok pentung, maju pukul. Kalau saya tuh masih mending maju cangkem, maju cocok gitu.
putri kan ngantri kucing pemirsa, kucing putri. Put, putri, kucing ya, wes. Lebokne kerangkeng, Put. Lebokne kerangkeng sik pemirsa karo soalnya kucing RK wayah kawin, guys. Tak kawinke karo kucinge putri. Cusik. Oke pemirsa, ini adalah jangan perwujudan dari jangan menirku ya guys. Ini tadi ada apa jamur sedikit pas di tempat itu pencucian, terus tak ikutkan sekalian. Tadi pas Ica tak suruh ringkes-ringkes, suruh beresi bawah sini. Alhamdulillah sudah ringkes dan sudah rapi. Terus tak katut nih, lho jamurnya saiki tak katut nih. Ini tuh ada apa namanya, ada menirnya itu adalah sebenarnya adalah beras yang dikum. Tapi ini tadi aku pakai tepung beras ya. Jadi ini ya wis gak apa-apa. Yang penting soalnya kalau jangan bening itu berarti sayurnya bening. Tapi kalau jangan menir itu rada buket seperti ini loh, rada mbleketrek kayak gini. Dan bayamnya tuh aku lebih suka bayamnya tak irisi pemirsa. Jadi lembut bayamnya gak utuh ngono kae. Kayak wong jaman dhisik. Ngono. Ini sayurnya ini belum matang, ini seperti inilah wujudnya guys ya, wujudnya seperti ini. Dan ini cemoknya lagi ngulek bumbu buat apa namanya, buat apa, bakwan pelas. Memang jadi kurang pedes tambahin bakwan jagung ini enaknya kroso-kroso pedes ngunuhi guys, pokok kena tinggul lawuh gitu. Ini tadi yang di bakwan yang dari depan diuncai mau leseng dari tempat yang baik ditaruh di kulkas buat besok-besok. Nah ini kan soalnya pas guys, nganune ini pas. Oh mbak ini gak mbak, gak di blender diulek kayak. Nah di blender kempuan mbak gak iso ya, aku mesti kempuan nih, gak iso aku mesti kelembutan nih. Nah aku blender pinter ngulek lo sama. Wow, pinter di training berang-berang tahun nih. Pertama kali ngulek neng kos-kosan nih lo melayu kabeh caki. Rai soblas yang terakhir ke awalnya gak tahu. Terus tak warai, tak pekso nih, terus alhamdulillah caki malah lo pinter deh ngulek ya. Ya semuanya entrane, entrane. Benenek sih diomong. Kius mulai umur pemirsa, sayurnya mulai blekutuk-blekutuk. Seperti ini sayur bayam ini mantul buat berbuka puasa. A few moments later. Alhamdulillah sudah dan nasi kita masih jadi beras, bakwan kita sudah baru dihi apa namanya ini, dan kita mau membatalkan dulu. Selamat berbuka puasa. Kita lakukan pembatalan pali. Alhamdulillah. Jadi aku tak sekalian ngicipi bakwanku ya pemirsa ya, rasanya ini piye. Uteng. Kurang gula. Asin. Kurang asin, kurang gula. Tapi rumah saya kok kurang pedes ya ayah. Ini nambah tang siang. Wes sih? Oh, besok. Besok. Kasihin nih. Katanya kurang tepung. Beli ini enak. Oke. Cari serius.
lanjut kering goreng guys. Minyaknya bekas goreng Pak Mbak mau enak ndoke jadi ini mungkok. Bikin punanya dia tuh rusak ya masnya lagi guys loh lagi aku seneng goreng bakwan ini enggak garing-garing banget ini Pak. Ini bakwan nikmat bukan bakwan asin. Ya empuk tenan. Lho, seneng sing ngene iki, empuk-empuk. Maaf pemirsa, iki pake tak paido karena saya biasa di paido, sekarang tak paido karena kemarin tuh bikin bakwan tuh asin, pemirsa. Guyon pemirsa, ngopi. Kritik perkritikan tenan. Kok karo pake gini, anu poyok-poyokan masakan. Masakan. Enak apa-apa nih guyon-guyonan enak kuwi iki kok kanggo sahur di mening-mening sama kain iya dah iya ini nyambil bawang ya wes ngono ya guys ya makasih supportnya selama ini bakwan wes mateng sambil wes mateng makasih supportnya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berhubung rupaku terlalu nyekantak belum digrojok ya, jadi diakhiri dulu saja karena ini ya seperti inilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa guys.